Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam buat yang hobi drone ya, apalagi yang menggunakan Hobson Sino Pro, karena drone kita sama. Jadi di video kali ini saya lagi review baterai yang baru saya beli, sekaligus saya ingin membahas tentang baterai drone ya. Sebelumnya saya juga sudah beli baterai, tapi baterainya tidak jenis bawaan guys. Baterainya model biasa, cuma kapasitas besar ya, 4200 mAh. Baterainya seperti ini guys. Jadi baterai ini juga saya sudah uji, lumayan bisa terbang kurang lebih 20 menit. Dan ini juga murah, hanya 400 lebih. Jadi di video ini saya akan bahas kenapa baterai ini murah sedangkan baterai yang sejenis ini mahal, padahal kapasitas tidak terlalu besar. Jadi kebetulan saya dapat di Tokopedia seharga 525.000. Jadi ini saya sudah cas sejak setelah unboxing, ini belum full ya. Jadi kita akan lihat hasilnya jika sudah full. Jadi saya ingin jelaskan sedikit perbedaan antara baterai biasa dengan yang digunakan pada drone-drone. Jadi sebenarnya baterai seperti ini kenapa mahal guys ya, karena ini spesifikasinya dia high voltage ya, dia beda dengan baterai biasa. Baterai biasa ini yang standar seperti ini dia tidak high voltage ya. Oke guys, jadi pengisian sudah full. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Jadi kenapa mahal? Karena ini high voltage. Ini baterai high voltage ya. Sedangkan drone itu memang membutuhkan baterai yang high voltage. Biasanya kalau baterai-baterai satu sel itu yang dijual itu ada tulisan LIHV ya. Jadi LIHV itu lipo high voltage ya. Nah itu kalau di sini dia tidak ada tulisan LIHV, tapi kita hanya berpatokan dari outputnya itu sebesar 11,4 volt untuk 3 sel. Jadi kalau kita mau tahu satu selnya itu untuk baterai high voltage dia sebesar 3,8 volt, sedangkan baterai standar itu hanya 3,7 volt. Kemarin saya beli ini karena memang saya tidak dapat yang murah ya, masih rata-rata saya dapat jutaan. Jadi mau tak mau terpaksa saya beli yang seperti ini saja yang harga 400-an. Nah di sini kita lihat perbedaannya, ini hanya 3000 mAh kapasitasnya, sedangkan ini 4200. Tapi untuk lama terbangnya itu guys tetap lebih bertahan kapasitas yang 3000 ini, karena dia sudah high voltage sedangkan ini tidak. Kenapa demikian? Karena itu di drone rangkaian mesin drone itu atau komputernya itu dia menggunakan standar dengan baterai high voltage. Jadi mau tak mau pembacaannya itu pembacaan untuk ketika low itu jika menggunakan baterai high voltage itu akan lama ya, karena tegangan maksimal jika baterai ini full itu besar, bisa sampai 13 volt.
sedangkan ini maksimal jika full itu hanya 12,6 volt. Jadi ketika ini kita pakai di rangkaian drone yang pembacaan statusnya, status baterainya itu berdasarkan high voltage, maka cepat drop, bukan drop ya, cepat low. Sebenarnya bisa bertahan pakai baterai ini jika kita bisa modifikasi pembacaan statusnya pada programnya ya, mungkin bisa bertahan. Tapi karena dia berdasarkan high voltage, jadi itu susah kita pakai yang seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai seperti ini ya, kita membutuhkan yang kapasitas besar, paling tidak 4200 yang paling minim ya. Jadi kalau bisa di atas 4200. Sedangkan ini saja, ini saya sudah buat videonya juga selama dia terbang, ya lumayan bisa bertahan sekitar 20 menit lebih. Sedangkan ini dia bisa 23 menit, padahal kapasitasnya cuma 3000. Oke guys, nah di sini saya dapat baterai murah, terus saya perhatikan juga ini ada stiker dari Hubsan, stiker Hubsan. Di sini ada juga plastiknya, tapi saya lihat isinya untuk perbandingan dengan baterai originalnya ini dari stiker beda ya. Stikernya yang asli ini warna biru muda, sedangkan ini warna putih. Jadi kita akan tes seberapa besar ini tegangan outputnya ketika sudah full. Jadi tadi sudah full ya. Jika memang benar-benar ini murni high voltage, dia akan mencapai paling tidak 12,8. Ya, 12,8 ya. Kita akan coba. Nah ini dia guys ya, 12,72. Jadi ini sudah full tapi tegangan masih 12,72. Kalau kita ukur satuannya atau satu sel, kita bisa lihat di sini 4,22 volt, artinya 4,2 volt ya. Kita tes yang bagian tengah, 4,26 sama 4,2, ini 4,2 juga. Jadi seharusnya di sini kita bisa peroleh 4,3 ya, karena secara spesifikasi untuk baterai high voltage itu dia satuannya satu sel itu jika max 4,35. Berarti kalau kita hitung 3 sel itu bisa mencapai 13 volt. Sedangkan ini tidak ya. Nah, untuk ini yang baterai standar kita juga bisa bandingkan. Dia tidak beda jauh ya. Yang standar ini. Ini. Nah, malah ini lebih tinggi. 12,75. Satuannya kita coba lihat, 4,26, 4,25, 4,22. Kalau untuk baterai standar ya, ini sudah bagus, pas. Tapi ini yang saya baru beli, jika kita hitung kapasitasnya, bisa dikatakan ini masih kategori baterai standar guys. Coba kita lihat, 12,72, sedangkan ini 12
1,75. Jadi memang untuk mendapatkan baterai high voltage yang murni itu sangat sulit. Adapun yang jual satuan itu guys, yang kecil, hanya kita bisa dapat kecil ya, kapasitas kecil, biasanya paling tinggi 600 mAh. Sedangkan untuk kapasitas besar seperti ini 3000 mAh itu agak susah ya, mahal. Itu pun bisa kita dapat melalui pre-order langsung luar negeri. Jadi itulah kenapa kemarin saya beli baterai seperti ini. Saya hanya coba beli ini karena saya lihat murah ya, dan sudah ada stiker dari Hubsan, jadi saya coba juga. Cuma satu saya sesalkan dari toko ini, dia bermain di kurir ya. Yang awalnya saya pilih mahal-mahal itu Tiki dengan membayar 87.000, ternyata yang membawa itu si cepat, sedangkan si cepat itu biaya ongkirnya 41.000 untuk daerah saya ya, dari Jakarta. Tapi tidak masalah. Oke guys, jadi ini akan saya tes ya, pasang di drone. Oke, jadi setelah saya uji ternyata baterai ini cukup bagus guys, mirip dengan original ya, mampu flight atau terbang kurang lebih 22 menit. Jadi tidak rugi kita beli. Terus mengenai high voltage, kenapa baterai high voltage itu cocok untuk di drone, karena memang secara logika nafasnya itu panjang ya. Kenapa? Ya karena voltage-nya tinggi, otomatis proses dari high ke low itu panjang juga, seperti itu guys. Kemudian tidak lupa juga mengenai charger, jadi baterai high voltage itu jika ingin mencapai max voltage-nya, kita harus juga pakai balance charger yang memang sudah support high voltage. Untuk balance charger Hubsan ini sendiri ya memang sudah support untuk baterai high voltage, jadi dan charger ini sudah otomatis ya. Jadi kalau bisa gunakan balance charger yang memang support untuk high voltage. Oke, semoga bermanfaat guys. Cukup sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.